Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Perkongsian pelawak dan penyampai radio Syuib menjadi perhatian apabila dilihat Muhammad naik gambar memaparkan dirinya berkerusi roda berada di sebuah hospital bersama istrinya. Menerusi entry itu, Syuib meluahkan rasa syukur keadaan semakin baik serta mengucapkan terima kasih buat mereka yang mendoakan. Bagaimanapun menerusi entry tersebut, Syuib tidak memalukan punca dirinya berkerusi roda serta berada di hospital. Perkongsian Syuib itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang mendoakan kesembuhan pelawak itu. Tidak kurang juga ada yang memberikan komen sindiran yang mengatakan Syuib jatuh sakit ketika namanya menjadi bualan susulan isu baru-baru ini. Malah ada yang mendoakan agar Syuib cepat sembuh serta boleh mencarum KWSP. Dalam pada itu, ada netizen yang kurang senang dengan sikap segelintir individu yang memerli pelawak itu ketika Syuib sedang sakit. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.